Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Datuk Maibin dan juga kepada semua ahli dan juga presipi OKB. Dan terima kasih nak disampaikan daripada pengurus muslimat iaitu Ustazah Pak Ustazah Fadilah. Ya, okay, apa yang saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk. Ya, assalamualaikum. Saya berbanyak-banyaklah terima kasih dan apa yang Datuk tu bagi sumbangan, kata benda yang lebih pada yang apa keperluan keperluan hak pelajar-pelajar muslimat tu. Jadi saya ni wakil daripada pengurusan apa muslimat muslimat Pondok Pasir Tumbuh. Okey, macam mana Ustazah bila alhamdulillah sejak hari ni sponsor makan sahur kepada pelajar-pelajar semua, semuanya mungkin rasa syukur tak? Alhamdulillah. Jadi orang kata bukan takat pelajar-pelajar yang masa tu sahaja, bahkan semua yang tidak terlibat pun dapat merasai yang bantuan daripada Datuk ni. Alhamdulillah semua syukur, dapat berkat. Syukur alhamdulillah. Okey. Ni sebagai pelajar yang duduk di madrasah, okey, apa nak ucapkan kepada Datuk dan juga POKB ni yang telah memberi makanan sahur, buka puasa kepada pelajar, ambil berat tentang you all ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya terima kasih untuk pihak Maidin dan juga pihak POKB kerana membantu kami. Nak katanya walaupun kami ni dilanda musibah kebakaran, tapi Allah mempermudahkan perjalanan kami untuk menuntut ilmu dengan kedatangan Datuk dan juga PAKB ke sini dengan memberi bantuan. Alhamdulillah ya, kelas tu dapat diteruskan walaupun apa ujian kekurangan, tapi alhamdulillah dapat diteruskan apabila pihak Datuk dan juga PAKB cuba selesaikan masalah makan, buka puasa dan juga sahur pelajar. Jadi Nisa, apa lagi? Terima kasihlah banyak kepada Datuk dan pihak POKB. Duit tambah balik. Duit tambah balik. Semua alhamdulillah, walaupun Allah tarik sikit, tapi sumbangan yang orang ramai, pihak Maidin terutamanya, pihak POKB bagi, cukup, sangat-sangat cukup kan untuk kami. Sangat cukup lah, beli kasut baru ya, beli kasut, beli stokin nak balik, semua beg baru ya, semua. Tapi syukur alhamdulillah. Dan satu yang Ustazah nak ingatkan di sini ya, semoga segala apa yang dibuat di akhir-akhir Ramadan ini ada amal yang tanpa dirancang. Kebetulan pondok ni, pelajar datang ke pondok adalah semasa untuk ilmu fardhu ain, untuk mencari ketenangan dalam hati mereka, untuk mencari sesuatu yang kewajipan dalam diri mereka masing. Dan cara tak langsung, walaupun Datuk tak belajar masuk kelas kat sini, PKB tak masuk kelas belajar, tetapi ilmu ini terus mengalir saja. Allah nak kongsikan pahala-pahala saham akhirat untuk Datuk, Datin dan semua yang membantu pelajar-pelajar di pondok Pasir Tumbuh itu saja. Dan salah satu lagi, ya, orang dia memikirkan amalan dia masuk kerana amalnya, tapi kalau dia mengenepikan hak-hak orang tertentu, ya, mengenepikan hak-hak orang yang tentu, orang yang meminta tidak dipandang pun apa permintaan orang itu, maka Allah Ta'ala ketepikan, ya, Allah tidak akan pandang amalan ni yang lain. Jadi pentingnya orang yang berkemampuan ya bantu, dan bantu juga di sini daripada segi apa saja kekurangan. Semoga kita akan mewujudkan ya satu-satunya pondok Pasir Tumbuh Kelantan ini yang Allah Ta'ala beri satu keistimewaan generasinya. Dah berapa tahun dah? Lebih 30 tahun dah. Lebih 50 tahun. Lebih 50 tahun. Jadi kalau boleh dikekalkan. Cuma yang mana pihak PKB boleh bantu mereka untuk buat satu pengurusan yang cantik supaya ya anak generasi akan datang dapat ilmu yang menunjukkan hati kedua ibu bapa mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah murahkan rezeki Datuk dan PKB dan semuanya yang terlibat. Ya Allah, tetapkanlah iman-iman kami semua dan jadikan kami semua ke ahli syurga, dan mudahkanlah kami lalu titian siratul mustaqim. Mudah-mudahan kami adalah sebahagian daripada yang membantu. Kita nampak di dunia kita bantu orang ni, tapi sebenarnya Allah memberi asbab-asbab untuk akhirat kita. Sedang kita tidak tahu di mana rahmat Allah, di mana kasih sayang Allah, melainkan orang yang bersungguh-sungguh beramal kerana ikhlas, yang susah dimudahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan syurga itu untuk kita semua. Ingat, mudah-mudahan Allah beri rahmat. Kita minta dan janji Allah Ta'ala, orang yang memberi kerana Allah Ta'ala dan melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan melepaskan setiap kesusahan Datuk dan yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki dan
yang dipanjangkan umur kerana mudah-mudahan Datuk boleh buat kebajikan yang lain dan membeli belah lah di Maidin. Kerana apa, kita nampak kesan dia apabila kita walaupun mahal 1 sen ya di Maidin, tapi Maidin ni murah. Bila murah pun itu dah wajib kita, itu fardu kifayah ya. Kita wajib ya pergi ke Maidin supaya ya pihak-pihak Maidin boleh membuat lebih lagi amal jariah untuk sesama agama Allah Ta'ala. Sekian daripada Ustazah. Terima kasih semua. Dan selamat Hari Raya Aidil. Aidil Fitri. Dan kami ni wakil pelajar-pelajar semua masih ke atas. Dan Alhamdulillah mereka ucapkan terima kasih. Alhamdulillah semuanya makin sihat. Walaupun terbakar tapi semua sihat-sihat walafiat daripada berkat makanan Datuk. Betul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.